Cedera lun, cuaca tak menentu sepekan terakhir ini, nelayan enggan beraktivitas di laut lepas. Spontan kondisi ini berpengaruh pada pasokan ikan yang akhirnya berefek pada naiknya harga. Di pasar ikan Penayung Banda Aceh, kenaikan harga ikan basah umumnya bervariasi mulai 20% hingga 30% dibanding biasanya. Ikan karang misalnya, pedagang membandrolnya dengan harga Rp90.000, padahal sebelumnya hanya Rp75.000 per kilogram. Pedagang mengklaim kenaikan harga sejauh ini belum berimbas pada menurunnya permintaan konsumen. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.